Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys ya. Saya lagi ada di atas motor guys. Pagi ini kita mau ke desa Cempaka, tepatnya di Cempaka bagian ilir guys. Kita coba mancing guys. Saya dapat umpan spesial ini guys. Saya dapat umpan spesial, yaitu umpan tawon. Nah ini tawon tebuan. Jadi saya dapat tawon tebuan, saya mau coba di kawasan Cempaka guys. Oke guys, kita berangkat. Semoga kita strike dan berhasil hari ini guys. Oke. Guys, kita ada di sungai Cempaka ini ya. Saya mau mancing ini. Waktu kening ini guys. Jangan lagi, jangan setiap gitu. Ya guys, bunyi guys. Makan. Oh, strike guys. Woohoo, strike. Ini. Cucunya. Saya aku mau sih. Sat. Woohoo. Oh. Lais. Woohoo. Ice jumbo guys. Ayo guys. Mantap guys. Wow, besar guys. Super, bagus. Yo, mantap yo. Oke okay guys, kita lanjut lagi guys. Ini tadi itu guys, Cempaka ini guys. Oh, kita ke sini dulu guys. Besar yuk di sini yuk. Terus pertama kita perdana. Lapanya guys. Jadi kita umpenar langsung dua, kita double guys. Jangan sampai banyak orang tahu guys, kalau banyak orang tahu guys mahal tambah warna ini. Oke lanjut guys, kita tahu dulu guys. Bismillah, di pinggir-pinggir ini guys. Bismillah, bosku ini spot yang bukan spot dia, tapi kita pindah tempat bosku dari desa Cempaka tadi pagi. Sore ini saya mancing di desa Sangkung bosku. Saya pakai dua umpan, ada umpan penyengat atau tabuan dan satunya lagi umpan ini yang kecil bosku. Oke bosku, kita saksikan, lanjutkan mancing mania kita. Lanjut bro, kita mancingnya dapat dua ya. Di Cempaka tadi satu, di Kangkung ini satu bro. Bro, ini saya mancing dengan teman saya Sul, Pak Sul dari Suku Negeri ya. Kalau mancing ini sudah lama hobi bro? Oh, sudah puluhan tahun. Tapi ini pernah dapat apa paling besar ikannya bos? Patin liar. Pernah 12 kilo. Tapi susah ngangkatnya. Susah ya. Paling min setengah jam baru diangkat. Ngangkat ikan yang besar itu? Iya. Oh iya. Masuk dalam perahu. Pernah sekabarnya Pak Sul ini ya juga hobi menjala ya. Iya. Jala itu memang ya, dari dulu hobi atau dari nenek moyang kita itu? Yang anaknya lah dari nenek moyang. Ini cuma hobinya, iya. Kadang-kadang cuma ya sambilan. Kalau saya ya jadi bahan pokok lah.
Bahan pokok untuk ini ya. Cari makan. Kadang-kadang dijual kalau banyak. Dijual terus setiap hari. Oh, di ini di toko apa di mana dijual? Di toko, kalau besar-besar di toko. Oh, iya. Kalau kecil-kecil ya dagang keliling istilah lah. Iya. Eceran, ketengan. Ketengan. Oh iya. Oke, Bro, kita lanjut mancing ya. Semoga bisa strike ya. Oke. Tonton lagi ya. Tonton kembali. Ini aja lah. Oke, set. Ayo. Tap. Bunyi bro, tapi kayak gak mau nyangkut ini bro. Cuma nyangkut di ekornya aja. Iya. Coba-coba mulutnya yang dikaitnya. Kalau mulutnya ya lumayan loh. Tadi ditarik bersih terlihat. Oh, wow. Wah. Nah ini ikannya bos-bos. Nah, ha. Ada ikannya rupanya. Nah. Itu bos ikannya bos. Nah. Sekumis rupanya. Sama kayak ini tadi memang. Kalau misalnya ini. Pernah. Perlawanan. Kalau misalnya. Apa namanya. Tebuan ini rupanya. Yang makan ikan ini. Ikan lais. Ini king ikannya bos. Nah. Oh. Strike kedua ini bos. Oke. Okay. Lanjutkan. Oke. Okay. Strike mantap. Lanjutkan. Bro. Wah, hari sudah sore ya. Iya ya. Kayaknya ini gelap di atas. Gelap. Mau hujan. Mau hujan bro. Dan pancing kita ternyata belum dimakan-makan juga, baru dapat dua tadi dari tadi pagi. Kita lanjut lagi di mancing-mancing berikutnya. Oke, jempolnya bro. Si.